sana kita ke pantai ya, ke Cidaun. Tapi kita nggak ada rencana ke Cidaun, kita sampai Naringgul aja, perbatasan Naringgul. Ini ada gerbangnya ya. Kalau dari Kelok 1000 harus diistirahatkan dulu di sini, kendaraannya biar remnya nggak panas, nggak blong, karena Kelok 1000 lumayan ininya turunannya. Kita sekarang coba tanjakannya, tanjakan Kelok 1000 nih. Tanjakan Kelok 1000 dari rumah makan Naringgul. Wih. Ini nanjak ini tuh jalannya. Tanjakan 1000 berkelok-kelok, ini lumayan nanjak. Ada si teteh berdua. Wih, nanjak ya. Tanjakan 1000. Tuh nanjaknya. Dengan tikungan tajam. Kalau malam ke sini, wah, gelap gurita, nggak ada lampu penerangan, harus ada kabutnya juga ini, lampu kabutnya, soalnya suka turun kabut juga. Senanjak lagi. Tadi kita habis ngopi-ngopi ya di rumah makan Naringgul, tempat peristirahatan Naringgul. Indomie sama kopi cuma 14.000 tadi. Terus saya beli. Wih, nanjak. Beli air mineral ini jadi tinggal 50.000 lagi. Perjalanan ke jalan-jalan ke Ciwidey, Cibuni dengan pemandangan yang wah seperti ini. Terus jalan yang enakan gini kalau 1000. Untuk jalan-jalan ke sini bisa di bawah 100.000. Bensin masih ada setengahnya.
Wih, jalan tanjakannya meliuk-liuk. Nanjak. Kalau dari arah Naringgul terus nanjak, tapi kalau tadi dari arah Bandung turun ya, menurun. Tuh, tanjakannya. Itu menaiki bukit ya, Kelok Seribu. Tuh, di depan tuh jalannya. Ini terus nanjak nih jalannya ke atas. Ini Cagak yang mau ke Cikadu. Tapi saya nggak akan ke Cikadu. Balik lagi ini ke Bandung dari arah tadi Kelok Seribu. Tuh tadi kita dari bawah itu. Di bawah bukit jalannya lagi diperbaiki ya, hati-hati. Pacaran. Ini tadi kita udah dari Kelok Seribu, ini mau ke Cibuni lagi. Kalau dari sini sedikit nanjak ya, udah tadi habis Kelok Seribu. Lagi banyak perbaikan ini untuk yang daerah longsor-longsor, yang ininya bagian perkebunan tehnya ini yang longsor kalau nggak ditembok lagi diperbaiki.
Pemandangannya itu lembah, lembah dan jurang. Lembah dan jurang.